Bom Molotov meledak dan pengunjuk rasa membakar bendera AS dan Israel di Yunani. Bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan saat pawai untuk memperingati pemberontakan mahasiswa tahun 1973 terhadap kediktatoran militer di Tesalonika dan Athena pada Minggu 17 November. Pawai tersebut juga menyoroti perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung, menyampaikan pesan solidaritas yang kuat dengan rakyat Palestina. Sebelumnya di Athena, para mahasiswa membawa bendera dengan bunga mawar sebagai simbol dari mereka yang ikut serta dalam pemberontakan tahun 1973 melawan junta di Universitas Politeknik Athena. Pemberontakan tersebut menewaskan beberapa orang setelah militer menerobos gerbang dengan tank.